Hai, para saudaras, kuma kabarna, Damang Sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Wonderland of Love yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah perbatasan di bagian barat kerajaan Yu. Ada pemuda yang bernama Siki yang merupakan salah satu cucu kaisar dari kerajaan tersebut. Ketika itu Siki memberikan aba-aba untuk melepaskan anak panah ke arah musuh yang ingin mendekati wilayah ini. Namun tidak jadi setelah mengetahui bahwa mereka merupakan sekutu dari kerajaannya. Mereka yang dipimpin oleh Jenderal Pai mengatakan bahwa 3 hari yang lalu ayahnya Siki yang bernama Pangeran Liang telah disandra oleh Panglima Sunjing. Bahkan putra mahkota dan seluruh keluarga kerajaan dibunuh oleh pasukannya. Dan yang tersisa hanya anak dari mendiang putra mahkota yang saat ini dibawa oleh Panglima Sunjing. Semenjak kejadian itulah Siki dijadikan pemimpin untuk menyerang balik demi bisa menyelamatkan ayahnya. Namun sampai saat ini, upaya Siki belum menemukan hasil. 17皇孙李密平凉大将军崔毅端看谁能更胜。 Dampak pemberontakan tadi berimbas kepada para prajurit. Di antaranya banyak terluka dan kekurangan bahan pangan. Jika terus begini maka mengembalikan kejayaan bagi Siki sangatlah sulit. Untuk mendapatkan bahan pangan pertama-tama ia harus merebut plakat dari tangan Silang yang merupakan anak buahnya Panglima Sunjing. 大军会被活活饿死的。 Yang ternyata bukan dari pasukan Siki saja yang menginginkan plakat tersebut. Namun ada juga komandan Chulin dari keluarga Chu yang sangat menginginkannya. Dan diceritakan kalau keluarga Chu ini merupakan pasukan pelindung keluarga Kaisar. Dan sekaligus keluarga yang sangat terkenal memiliki teknik senjata racun mematikan. Ketika itu ia sudah mendapatkan laporan dari pengawalnya yang bernama Suzhou bahwa Silang sudah masuk ke perangkap mereka. Setelah itu Chulin dan Siki secara bersamaan ingin menangkap Silang dan dari sinilah awal perkenalan mereka berdua. Ketika mereka sudah bersiap melakukan aksinya, tiba-tiba Nona Hue pun datang yang membuat niat keduanya gagal. Mereka pun sama-sama tercebur ke dalam air pemandian agar tidak diketahui bahwa sedang menyusup. Namun karena terlalu lama menyelam, akhirnya mereka pun tetap ketahuan. Dan agar tidak dicurigai, mereka berdua pun berpura-pura berkelahi. Di sini Siki tidak mengetahui kalau Chulin merupakan pasukan pelindung milik keluarga kerajaan. Dan bahkan Chulin juga tidak mengetahui kalau Siki merupakan cucu dari sang kaisar. Hingga sampai di luar, pertarungan mereka pun terus terjadi. Di malam harinya, Chulin yang penasaran dengan pria yang ia temui sebelumnya karena ia sedikit curiga dengan pria tersebut yang dimana dari cara bertarungnya menandakan seperti keturunan dari kaisar. Dan Siki yang sudah menyadari bahwa wanita ini pasti akan datang menemuinya sehingga ia pun menyambut kedatangannya dan pertarungan pun terjadi kembali sampai akhirnya Siki kalah dan jatuh ke dalam sumur. Kembali kepada Silang, ternyata Nona Hue yang merupakan wanita penghibur yang disukai oleh Silang ini merupakan salah satu anggota dari keluarga Chu yang sedang menyamar dan disuruh untuk mendapatkan plakat di tangan Silang. Tak lama kemudian, Siki juga datang bersama pasukannya untuk menangkap Silang. Yang kali ini mereka melakukannya dengan cara terang-terangan dan tak perlu waktu lama bagi mereka.
Kemudian Silang pun dibawa ke markas mereka. Di sini ia dihajar hingga mengalami luka yang cukup parah. Di sini Silang dipinta Siki untuk memberikan plakatnya. Namun ternyata plakat tersebut sudah tidak ada lagi di tangannya. Sampai di sini, Siki pun sudah dapat menyadari bahwa plakat tersebut sudah jatuh ke tangan wanita yang sebelumnya pernah bertarung dengannya, yaitu Chulin. Dan benar sekali, Su Zhao pun langsung memberikan plakat tersebut kepada Chulin dengan mengatakan kalau Nona Hue berhasil mendapatkan plakat ini. Kemudian pasukan keluarga Chu yang dipimpin oleh Chulin pun langsung bergegas untuk mengambil bahan pangan. Dan di sini anak buah Sun Jing tanpa ada rasa curiga langsung memberikan jalan untuk mereka mengambil bahan pangan. Karena dengan adanya plakat, maka sudah dapat dipastikan mereka merupakan orang-orangnya tanpa menyelidiki lebih dalam lagi siapa orang yang ada di hadapan mereka ini. Setelah mendapatkan semuanya, Chulin pun menyarankan kepada pasukannya untuk mengambil jalan ke arah barat dalam menghindari pasukan dari anak buah Sun Jing. Dan benar sekali ada Guzi yang merupakan jenderal milik Sun Jing. Setelah mengetahui bahwa Silang telah diculik oleh orang lain, ia pun langsung marah kepada pasukan pengawal dan langsung bergegas untuk mendatangi ke tempat bahan pangan karena ia yakin yang menculik Silang menginginkan plakatnya. Seperti dugaannya itu, Guzi pun mendapatkan kabar bahwa ada pasukan yang sudah berhasil membawa bahan pangan sehingga ia langsung mengejar ke arah barat untuk merebut kembali bahan pangan tersebut. Sementara itu Siki yang memiliki rencana, setelah mengetahui kalau plakat sudah jatuh ke tangan orang lain, ia pun tidak panik, melainkan ia yakin mereka akan membawa bahan pangan melalui jalan sini. Karena untuk menghindari dari kejaran pasukan milik Sun Jing harus menuju ke arah barat, dengan itu maka nantinya akan dijadikan Siki untuk bernegosiasi dengan Chulin, sehingga ia akan mendapatkan bagian bahan pangan untuk diberikan kepada para prajuritnya yang saat ini sedang kelaparan. Lalu tak lama kemudian Chulin pun datang bersama pasukannya membawa bahan pangan. Dan ia yang tidak ada pilihan lain lagi selain berhenti di sini dengan meminta bantuan Siki untuk membuka gerbang. Karena di belakang pasukan Guzi sudah hampir sampai ke hadapan mereka. Namun di saat negosiasi sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara elang yang menandakan akan kedatangan Panglima Cui yang berasal dari keluarga Chu. Dan tentu saja dengan kedatangan tuannya itu mereka pun tak takut lagi dengan pasukan milik Sun Jing. Sehingga mereka pun melanjutkan perjalanannya dan rencana Siki pun gagal dalam mendapatkan sedikit bahan pangan untuk prajuritnya. Sementara di markas musuh, terlihat Sun Jing bersama istrinya bernama Wei Er sedang mencoba permainan barunya. Dan tak lama setelah itu datanglah prajuritnya yang langsung membisikkan sesuatu kepada Sun Jing dengan menjelaskan kekacauan yang saat ini sedang terjadi. Setelah mendengar itu suasana seketika menjadi genting dan permainan itu pun langsung dihentikan. Kemudian Sun Jing pun meminta Pangeran Liang yang ia tawan untuk datang ke hadapannya. Dan Pangeran Liang ini merupakan ayahnya Siki. Lalu Sun Jing pun menyuruhnya untuk menceritakan latar belakang putranya tersebut karena ia mengira kalau yang telah mencuri bahan pangan itu merupakan Siki. Karena setahu Sun Jing, Siki itu dikenal sebagai anak pembawa sial karena kelahirannya ke dunia membuat istrinya Liang meninggal dunia. Setelah itu Siki juga anak yang nakal, sehingga sejak kecil Siki sudah dikirim ke perbatasan barat hingga sekarang. Tujuan Sun Jing ingin mengetahui latar belakang Siki karena ingin menyelidikinya lebih dalam agar kedepannya dapat dipastikan Siki tidak menjadi pemberontak setelah ia menguasai kerajaan ini. Jika itu pun terjadi, maka saat ini ia sangat terpaksa akan menghabisi seluruh keluarga kaisar yang telah bersembunyi. Kembali kepada Siki dan Chulin yang memiliki tujuan yang sama untuk mendatangi Guzi. Tujuannya untuk saling memprovokasi satu sama lain agar kedepannya menjadi musuh dan terjadi peperangan. Sementara itu di keluarga Chu, sebenarnya Panglima Cui tidak setuju dengan keputusan Chulin karena ini sangatlah berbahaya mengingat mereka telah mencuri bahan pangan milik mereka. Justru itulah selagi Guzi belum mengetahui pelaku pencurian bahan pangan tersebut, maka keluarga Chu harus gerak cepat untuk menuduh pasukan barat pelaku utamanya. Setelah melakukan pertimbangan, akhirnya Panglima Cui pun mengutus Chulin bersama pasukannya untuk membuka negosiasi dengan pasukan Guzi. Dan singkatnya mereka pun bertemu, namun di sini negosiasi bisa dikatakan sedang tidak baik karena pasukan barat dan keluarga Chu saling menonjolkan diri. Ditambah lagi Guzi juga memiliki sifat rakus untuk dapat mengambil keuntungan dari pertemuan ini, di antaranya ingin menjadikan mereka berdua sebagai bawahannya.
Jelas ini tidak sesuai dengan rencana mereka di awal, sehingga Gusi memiliki sebuah ide agar ketiganya untuk mengutus satu orang agar ikut balapan kuda. Siapapun yang menang maka berhak berpendapat, dan yang kalah maka harus menuruti semuanya, yang pada akhirnya mereka pun setuju dan melangsungkan balap kuda tersebut. Di sini peraturan boleh melakukan cara apapun asalkan jangan sampai membunuh. Namun sayangnya Su Zhao yang merupakan bawahan Julin tak sengaja melepaskan senjata andalan keluarga Chu, yakni dengan jarum beracun yang dapat menembus jantung utusan Gusi yang menyebabkan kematian. Namun demikian prajurit itu masih berusaha untuk menjadi pemenang. Di malam harinya, Gusi yang tak terima atas kematian prajuritnya itu, sehingga terjadi penyerangan yang diiringi kebakaran di tempat ini. Mulai dari sinilah Siki dan Julin harus bekerja sama satu sama lain, melawan pasukan Gusi, dan saling bahu-membahu untuk pergi dari serangan pasukan milik Gusi. Singkatnya esok hari pun tiba, mereka yang selamat dari penyerangan semalam. Namun di sini Siki langsung balas dendam terhadap Julin dengan menendangnya ke sungai, karena sebelumnya Siki pernah ditendang oleh Julin ke dalam sumur. Namun di sini Julin berpura-pura kalau kakinya tidak bisa digerakkan sehingga tenggelam ke dasar sungai. Dan pada akhirnya Siki pun menolongnya. Namun bukannya berterima kasih, Julin malah menyerangnya menggunakan jarum beracun hingga Siki pun pingsan di tempat. Akan tetapi di sini Julin juga masih tidak tega jika dibiarkan Siki terbaring seperti ini, sehingga ia pun menutupinya dengan rumput yang bertujuan agar pasukan Gusi tidak dapat melihatnya, karena ia mengetahui kalau pasukan Gusi pasti sedang bergerak untuk mengejar mereka. Dan sayangnya setelah tak jauh meninggalkan Siki, ia justru masuk ke dalam perangkap para bandit gunung. Hingga akibat kejadian inilah kakinya luka sehingga ia tidak bisa apa-apa lagi. Jangankan untuk keluar, untuk bergerak pun saat ini sangatlah susah. Hingga di malam harinya Siki yang sudah tersadar kembali pun tiba-tiba datang membawakan makanan dan terjun ke dalam lubang itu. Di sini Siki akan menyelamatkannya asalkan nantinya Julin memberikan pasokan pangan untuknya. Namun sayangnya Julin menolak dan memilih tetap tinggal di dalam sini, hingga di mana para bandit gunung datang untuk mengecek jebakan tersebut. Di lain tempat, Su Zhao mengabarkan kepada Panglima Cui bahwa ia kehilangan jejak Julin. Tentu Panglima Cui begitu mencemaskan keadaannya karena diam-diam Cui yang menyimpan perasaannya terhadap Julin, sehingga ia memerintahkan Su Zhao untuk mencari keberadaannya tersebut. Bahkan Panglima Cui juga memerintahkan Tao Zi untuk menyelidiki keberadaan Julin. Selain sebagai pengawal, Tao Zi juga ahli di bidang pencarian orang hilang. Sedangkan Siki dan Julin sudah diamankan oleh para bandit gunung. Di sana pemimpin bandit yang bernama Yu Dao menanyakan kepada mereka berdua tentang asal-usulnya, sehingga Julin berbohong bahwa ia merupakan calon istri dari cucu kaisar, tanpa diketahui olehnya bahwa Siki merupakan cucu kaisar yang asli. Untuk memastikannya, Yu Dao pun memanggil kakak pertama yang dulu lama tinggal bersama pasukan barat. Sehingga kakak pertama yang bernama Yu Ren pun sangatlah terkejut bahwa di depannya merupakan Siki yang merupakan cucu dari kaisar. Mulai dari sinilah Julin akhirnya mengetahui bahwa lelaki yang selalu bersamanya ini ternyata merupakan cucu kaisar yang terkenal. Siki dan Julin akhirnya dibebaskan, dan para bandit gunung pun meminta maaf karena awalnya tidak mengetahui bahwa Siki merupakan cucu dari kaisar. Andai mereka mengetahui dari awal, pastinya tidak sampai mengikat keduanya seperti tadi. Di sini Yuren memiliki hutang budi terhadap Siki. Tangan Yuren ini putus akibat peperangan waktu dulu. Andai tidak ada Siki yang menyelamatkannya, mungkin seluruh tubuhnya akan terpotong-potong. Sehingga para bandit gunung ini juga memberikan rasa hormat kepada Siki dan kelak bersedia untuk bergabung dengan pasukan barat kapanpun saat dibutuhkan. Mereka siap untuk membantu. Sedangkan Gusi dan pasukannya mulai mencium keberadaan Julin juga Siki. Hal itu dibuktikan dengan penemuan kuda milik Julin. Gusi juga memerintahkan kepada anak buahnya untuk mendatangi tempat para bandit gunung tersebut, karena ia yakin mereka berdua pasti tak jauh dari tempat ini.
Tanpa mereka sadari, Chang Er yang merupakan pengawal Siki telah menguping pembicaraan mereka. Singkatnya, Tao Zi akhirnya bisa menemukan keberadaan Chulin. Di sini Chang Er juga sudah bersama dengan mereka, di mana ia mengatakan bahwa pasukan Guzi kabarnya akan mendatangi pegunungan ini, sehingga Siki dan Chulin diperintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara para pendeta akan ditemani oleh Chang Er dan Tao Zi. Mereka nantinya akan menjaga keamanan dari pasukan Guzi yang akan datang. Kembali kepada Siki dan Chulin yang rencananya akan menuju kota Bingzhou, di mana kota itu juga berada di bawah naungan Sunjing. Saat di tengah perjalanan, Chulin mengalami masalah pada kakinya yang belum sembuh dari luka kemarin, sehingga Siki memiliki saran dengan mendatangi pemukiman untuk mengganti baju dan agar terlihat seperti warga biasa. Siki juga meminta Chulin berpura-pura sedang hamil. Dengan rencana tersebut, Siki dan Chulin berhasil mendapatkan sebuah kereta sapi untuk memudahkan mereka dalam perjalanan. Saat di tengah jalan, mereka berdua bertemu dengan sepasang suami istri. Mereka itu menyuruh Siki untuk tidak memilih jalan umum karena Guzi dan pasukannya akan menyiksa siapapun yang bertemu dengannya. Ditambah lagi, Siki dan Chulin merupakan buronan utama mereka. Sebelum malam datang, Siki pun memutuskan untuk beristirahat di rumah kosong. Rumah ini merupakan tempat tabar tuan. Siapapun boleh untuk tinggal di sini. Namun tadi sangka-sangka mereka bertemu lagi dengan sepasang suami istri tadi. Dan tepatnya siang hari, pasukan Guzi pun mendatangi tempat tersebut sambil mencari keberadaan Siki dan Chulin. Ketika itu mereka pun disuruh bersembunyi di ruang bawah tanah yang sengaja didesain untuk orang. Dan benar sekali, pasukan Guzi menanyakan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh Siki dan Chulin. Di sini Siki sebenarnya ingin keluar setelah mendengar sepasang suami istri ini diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Namun Chulin menghentikannya dengan menusukkan jarum hingga Siki pingsan. Sampai akhirnya kedua pasangan ini pun meninggal karena tidak menjawab pertanyaan para pasukan Guzi. Dan Chulin begitu sedih setelah melihat kondisi sepasang kekasih ini. Setelah siuman, Siki pun mendapatkan kabar dari Chulin bahwa kedua pasangan tadi meninggal dunia. Jelas Siki kecewa kepada Chulin sehingga ia meninggalkannya di tempat ini seorang diri. Padahal tujuan Chulin menahan Siki karena ia tahu jikapun keluar belum tentu dapat menyelamatkan pasangan tadi, dan bisa-bisa mereka berdua juga akan tertangkap. Sementara itu, Panglima Cui ingat kembali dengan kenangan bersama Chulin, di mana sejak kecil Panglima sudah menyimpan rasa terhadapnya. Itulah karenanya ia sangat khawatir akan keselamatan Chulin saat ini. Ditambah lagi kabar dari Suzhou bahwa sampai saat ini Chulin belum diketahui keberadaannya, dan diceritakan juga bahwa Panglima Cui sudah ketergantungan pada obat. Dirinya beberapa tahun terakhir mengalami sakit-sakitan. Mungkin dilihat dari kondisinya saat ini, Panglima Cui tidak memiliki umur yang panjang. Sedangkan di bagian barat, mereka mendapatkan kabar bahwa pasukan Guzi mengarah ke sini untuk menyerang. Tak tanggung-tanggung mereka mengerahkan ribuan pasukan, sehingga mau tidak mau mereka harus mundur dan meninggalkan kota ini. Ini pun sesuai amanah dari Siki. Jika situasi tak memungkinkan, mundur merupakan keputusan bijak dan menunggu waktu yang pas untuk merebut kembali kota ini. Singkatnya, para bandit pun bertemu dengan pasukan Chu. Di sini Tao Zi mengatakan kepada Panglima Cui bahwa Chulin sudah bertemu dengannya. Hanya saja untuk sementara waktu, Chulin harus bersembunyi dari kejaran pasukan Guzi. Mendengar itu, Panglima Cui pun sedikit lega. Selanjutnya, para bandit ini akan menuju ke arah barat. Setelah mengetahui kota tersebut diserang oleh pasukan Guzi, tujuan mereka untuk mengambil lagi kota yang ditinggalkan oleh pasukan barat malam tadi. Sementara itu, keadaan Chulin semakin memburuk sehingga Siki memanggil tabib untuk mengobatinya. Setelah dicek dan ditemukan nama penyakitnya, sang tabib langsung memberikan resep obat untuk diberikan kepada Chulin. Dan di waktu Siki ingin memberikan obat, Chulin mengalami mimpi buruk, di mana mimpinya mengingatkan Chulin dengan kisah kelam hidupnya. Ibunya mati akibat peperangan. Berkat ibunya juga ia bisa tumbuh sampai saat ini. Andai ibunya tidak berkorban nyawa demi putrinya, mungkin saja Chulin juga menjadi korban keganasan para musuh.
Dan di malam harinya Chulin menceritakan kepada Siki tentang isi mimpinya. Seperti tadi ibunya mati demi menyelamatkan nyawanya. Sebenarnya kekalahan mereka berawal dari kesalahan strategi. Ketika itu semua lelaki ikut berperang dan meninggalkan semua wanita yang berada di sebuah istana. Dan sayangnya itu malah dijadikan kesempatan bagi musuh untuk menghabisi mereka. Di mana sebelum ibunya mati, ia mendapatkan sebuah pesan bahwa Chulin putrinya tidak boleh mati. Begitupun tujuannya kemarin dengan menahan Siki agar tidak keluar dari ruang bawah tanah. Dikarenakan Siki juga tidak boleh mati karena di depan masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Singkatnya keesokan harinya, mereka yang sedang makan di luar, di mana ia melihat suasana yang sedikit aneh. Dan benar saja para warga ini merupakan pribumi yang berasal dari bagian barat akibat peperangan. Bukan hanya prajurit, tetapi rakyat yang menanggung akibatnya. Setelah melihat ini, Siki juga mengetahui bahwa pasukannya pasti berada dalam tekanan. Tetapi harus mau apalagi, Siki saat ini sedang berada di luar jangkauan. Bahkan ia pun percaya dengan pasukannya meskipun tanpa dirinya kota dapat dipulihkan kembali. Mengingat Chang'er dan bandit gunung akan ikut bergabung. Singkatnya Siki memiliki sebuah rencana, yaitu ingin merebut kota Bingshou dan Jianshou. Cukup dengan mendapatkan plakat yang ada di tangan Han Li, maka kedua kota itu akan mereka dapati. Caranya dengan menculik anaknya Han Li sendiri dan sebagai tebusannya plakat itu sendiri. Selanjutnya mereka akan mencari tahu dulu latar belakang keluarga Han Li. Di antaranya dari informasi penjaga kedai ini. Saat di sini mereka banyak sekali menemukan informasi tentang keluarga Han Li, sehingga memudahkan mereka nantinya untuk masuk dan menculik anaknya. Singkatnya mereka berdua langsung bergerak dengan mendatangi kediaman Han Li. Dan di sini Chulin berpura-pura menjadi pelayan di tempat ini. Ketika itu anaknya Han Li sedang sakit dan kebetulan Chulin disuruh untuk memanggil seorang tabib, yang dimana Siki lah orangnya yang berpura-pura menjadi seorang tabib. Di saat semuanya telah lengah, mereka berdua pun langsung melakukan aksinya. Dan ketika itu mereka pun berhasil menculik anaknya Han Li. Tak lama kemudian, Han Li pun mendapatkan kabar bahwa putranya telah diculik, di mana penculik ingin menukarkan plakat dengan bayi tersebut. Jelas ini membuat Han Li dilema, mengingat plakat merupakan simbol kepemilikan kota Bingshou, sehingga Han Li memerintahkan pengawalnya untuk memberikan plakat palsu tersebut. Di sini Siki yang sudah menebak hal ini akan terjadi, sehingga ia memiliki sebuah cara dengan membuat kegaduhan di kota itu dengan membakar rumah lalu meninggalkan bayi begitu saja. Sehingga Han Li ditinggal seorang diri di kediamannya. Namun sayangnya tempat ini dipenuhi dengan jebakan. Singkatnya pengawal milik Han Li mengabarkan kalau putra Han Li berhasil ditemukan. Dan Han Li pun sudah memahami rencana penculik itu, bahwa kejadian tadi hanya pancingan bagi penculik untuk mengetahui keberadaan plakat militer yang asli. Kembali kepada mereka berdua yang sedang membahas rencana kedepannya. Setelah mengetahui penjagaan Han Li begitu ketat, maka mereka berencana akan berpura-pura sebagai utusan keluarga Chu. Mengingat keluarga Chu reputasinya begitu tinggi di kota ini, yang nantinya jika berhasil mendapatkan plakat militer, kota Bingshou akan berada di genggaman tangan mereka. Jika kota Bingshou mereka dapat, maka kota Jianshou juga akan dapat ditaklukkan. Sementara itu Su Zhao mengabarkan kepada Panglima Cui bahwa mereka mendapatkan kabar kalau Chulin saat ini sedang berada di kota Bingshou. Namun sayangnya kota tersebut dikuasai oleh Han Li yang dikenal memiliki sifat serakah. Tak lama kemudian datang kakak sepupu Panglima Cui yang bernama Chuming. Diceritakan kalau Chuming ini seperti pedang bermata dua. Ia secara diam-diam ingin mengkudeta Panglima Cui dari kepemimpinan terhadap keluarga Chu. Sudah seringkali ia menghasut untuk mengikuti sarannya. Namun sayangnya hingga saat ini Chuming belum berhasil melakukannya, karena Panglima Cui memiliki kejeniusan di atas rata-rata, sehingga Panglima akan berpikir kritis jika ada saran dari orang lain. Sementara itu Siki dan Chulin sudah berada di kediaman Han Li dengan berpura-pura Siki menjadi Panglima Cui.
Seperti rencana di awal, mereka datang ke sini untuk meminjamkan jalan kota Jianzhou agar mereka bisa masuk ke dalam kota dengan mudahnya. Diceritakan keluarga Chu dan keluarga Han memiliki hubungan yang dekat. Namun Han Li merupakan penguasa kota Jianzhou dan juga memiliki sifat yang licik, sehingga ia tak semudah itu mengizinkan mereka untuk meminjamkan jalan tersebut. Namun di sini ada pengawal milik Han Li yang sedikit tahu bahwa wanita di hadapannya merupakan Chu Lin, yang merupakan komandan dari keluarga Chu. Sehingga masalah ini Han Li akan memikirkan kembali dengan meminta saran kepada pengawalnya tersebut. Kembali kepada bandit gunung yang menunggu kedatangan pasukan perbatasan barat yang nantinya akan bergabung untuk merebut kembali kota yang sempat dirampas oleh pasukan musuh. Kemudian datanglah utusan Sun Jing, yaitu seorang panglima militer. Kedatangannya ke sini untuk mengawasi Han Li karena Han Li mulai dicurigai sedang bermain di belakang Sun Jing. Sehingga Han Li berencana untuk menangkap Chu Lin dan Si Qi agar nantinya tidak diketahui oleh panglima militer atas kebusukannya ini. Di sini Si Qi dan Chu Lin tidak ada perlawanan sedikit pun terhadap pasukan milik Han Li, karena ini merupakan salah satu rencana Si Qi agar mendapatkan plakat yang ada di tangan Han Li. Sementara Xiao Xi menemui Jiang Ji yang merupakan selir mendiang putra mahkota, sedangkan Xiao Xi sendiri merupakan selir milik Sun Jing. Ketika itu Xiao Xi ingin mencari cara agar dapat membebaskan Jiang Ji yang telah ditahan oleh Sun Jing semenjak pemberontakan tersebut. Bahkan saat ini Jiang Ji yang sedang mengandung seorang anak dari mendiang putra mahkota. Walaupun Xiao Xi merupakan selir kesayangan Sun Jing, namun dia juga tidak semudah itu dapat membebaskan Jiang Ji ini. Dengan waktu bersamaan, ketika itu Chen Xing yang merupakan utusan dari keluarga Chu pun datang ke kediaman Han Li, di mana kedatangannya untuk menjemput Chu Lin yang diyakini berada di sini. Tentu hal ini membuat panglima militer terkejut karena Han Li telah menyembunyikan akan keberadaan keluarga Chu. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran, sehingga Chu Lin dan Si Qi disuruh untuk menghadap mereka. Di sini Chu Lin yang digendong oleh Si Qi membuat Chen Xing sedikit terkejut dan ingin menyerang Si Qi. Namun Chu Lin memberikan gestur tubuhnya untuk menahan Chen Xing. Akhirnya Chen Xing menuruti kehendak Chu Lin, yang dimana saat itu Si Qi sedang berpura-pura sebagai Panglima Cui. Han Mao heqi you xing. Kemudian panglima militer setelah melihat kecantikan Chu Lin, ia pun mulai tergoda dan dengan menyuruhnya untuk menari pedang. Namun Si Qi mengatakan bahwa Chu Lin saat ini mengalami luka di kakinya, sehingga ia yang akan menggantikan untuk menari pedang. Dan kali ini Si Qi akan menunjukkan sebuah tarian pedang legendaris, yang ternyata di balik tarian tersebut Si Qi memiliki rencana yang sama persis dengan keinginan dari Han Li. Tepatnya saat panglima militer mulai terbawa suasana, dijadikan Si Qi untuk menyerang lehernya hingga mati. Setelah itu pasukan panglima militer sempat melakukan aksi pembalasan, namun ditangani cepat oleh pasukan Han Li. Seperti keinginan Han Li, ia begitu bangga dan semakin percaya bahwa Si Qi merupakan panglima Cui. Setelah kejadian tadi, Chu Lin pun dibebaskan, sedangkan Si Qi disuruh tetap tinggal di sini. Seperti yang disebutkan di awal, Han Li memiliki sifat yang licik dan ia yang tak ingin melepaskan Si Qi begitu saja, yang nantinya Han Li akan mengkambing hitamkan Si Qi sebagai dalang utama atas matinya panglima militer. Sebelum Chu Lin pergi, ia pun memberikan tusuk rambutnya kepada Si Qi, dan tusuk rambut tersebut peninggalan dari mendiang ibunya. Di sini Chu Lin berharap dengan diberikannya tusuk rambut kepadanya, keberuntungan ada pada diri Si Qi. Singkatnya Chu Lin pun telah sampai di markasnya. Di sini Panglima Cui sangat senang setelah melihat Chu Lin kembali dengan selamat. Namun sungguh disayangkan Cui tidak melihat lagi tusuk rambut peninggalan ibunya itu. Lalu Chu Lin pun mengatakan bahwa tusuk rambut tersebut telah hilang entah kemana. Begitupun dengan Chen Xing yang menyembunyikan tentang sebenarnya dan mengatakan hal yang sama seperti Chu Lin katakan.
Sementara itu di kediaman Sun Jing, ada istri sah milik Sun Jing yang bernama Wei. Ketika di sini Xiao Xi sengaja cari masalah dengannya. Hal ini bertujuan agar Xiao Xi memiliki sebuah kesempatan agar Jiang Ji atau dirinya dapat keluar dari istana ini. Dan dengan itu Jiang Ji akan mudah keluar dan bebas dari tempat tersebut. Kembali kepada Chulin yang mulai jatuh cinta kepada Siki. Dan begitu pun Siki, ia juga mengalami hal yang sama. Tak lama kemudian datanglah Tausi. Dan di sini Chulin menceritakan bahwa ia bertemu dengan cucu Kaisar. Selain itu Chulin juga menambahkan latar belakang cucu Kaisar tersebut. Dan Chulin menyarankan untuk kedepannya agar keluarga Chu tetap waspada. Karena Siki memiliki kejeniusan tingkat tinggi dalam menyusun strategi. Salah sedikit saja keluarga Chu akan ketinggalan terhadap pasukan barat dalam mengambil langkah. Kemudian ia juga menceritakan kepada Panglima Cui bahwa sebelumnya ia telah mengucap janji bersama Siki untuk memperebutkan dua wilayah sekaligus. Di sini Chulin pun meyakinkan kepada Panglima bahwa ia memiliki sebuah rencana untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan agar mendapatkan plakat yang dimiliki oleh Han Li. Sementara Han Li mendapatkan surat dari Panglima Cui bahwa ia berterima kasih kepada Han Li atas dikembalikannya Chulin. Jelas ini membuat Han Li sangat kesal karena pria yang ia tawan ini bukan Panglima Cui dan menyuruh Siki untuk menghadapnya. Yang ternyata ini semua memang salah satu rencana Siki, di mana ia langsung mengatakan bahwa sebelumnya ia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Panglima Cui, melainkan dirinya merupakan pengawal dari Panglima Cui. Setelah itu Siki pun berpura-pura kalau ia yang sudah dikhianati oleh keluarga Chu. Oleh karena itu ia berniat ingin membocorkan rahasia mereka, di mana rahasianya bahwa keluarga Chu ingin menyerang pasukan Han Li. Itu karenanya Siki menyarankan agar Han Li membuka negosiasi dengan pasukan perbatasan barat untuk bekerja sama. Dan mendengar hal itu Han Li pun kembali terkecoh. Han Gong yao sha yao gua. Di malam harinya, Han Li yang kembali bertemu dengan Siki. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa benar keluarga Chu ingin menyerang kediaman ini, sehingga membuat Han Li berpendapat bahwa Siki selalu benar dan nantinya akan dijadikan sebagai pengawal pribadi miliknya untuk menggantikan pengawal sebelumnya. Yang ternyata berita itu pun membuat pengawal milik Han Li ini tidak terima bahwa dirinya akan digantikan oleh Siki, sehingga ia membawakan secangkir teh di mana teh tersebut sudah berisikan sebuah racun. Siki yang sudah mengetahui kalau hal ini langsung menukar cangkir tersebut di saat pengawal itu lengah, sehingga pengawal itu pun mati di tempat. Di waktu bersamaan, keluarga Chu dan pasukan perbatasan barat menyerang secara bersama-sama untuk menangkap Han Li. Ketika itu kediaman Han Li berhasil diratakan oleh mereka. Namun sayangnya Han Li berhasil kabur ke tempat Guan Ning yang merupakan putri menteriku. Di sini Han Li meminta agar Guan Ning memberikan tempat untuk ia bersembunyi dari kejaran pasukan perbatasan barat juga keluarga Chu. Namun sayangnya Siki dengan cepat datang dan menemukan keberadaan Han Li. Ketika di sini Han Li juga mengancam untuk membunuh Guan Ning. Akan tetapi walaupun demikian usahanya tetap gagal karena pasukan perbatasan barat dengan cepat bergerak dan Han Li pun berhasil mereka tangkap. Namun plakat yang mereka cari tidak ada di tangan Han Li. Meskipun demikian, Han Li tetap ditahan agar nantinya sebagai pancingan supaya plakat dapat mereka miliki. Saat di sini Chulin tidak bisa apa-apa lagi karena sesuai perjanjian Siki lah yang berhasil mendapatkan Han Li. Maka dari itu ia mundur untuk sesaat. Namun Chulin mengetahui plakat itu tidak berhasil didapati oleh pasukan perbatasan barat, sehingga masih ada kesempatan untuk mendapatkan benda tersebut. Chulin kemudian mengabarkan kepada Panglima Cui, dan kebetulan saat itu Chuming juga ada di sini dengan melaporkan bahwa Han Li berhasil ditangkap oleh pasukan perbatasan barat. Namun untuk plakat belum diketahui keberadaannya. Saat di sini Chuming malah memperlihatkan niat aslinya bahwa dirinya menginginkan kekuasaan terhadap keluarga Chu, sehingga Panglima Cui langsung bergerak dan memindahkan tugasnya agar lebih jauh lagi dari istana keluarga Chu. Takutnya jika dibiarkan leluasa, maka Chuming akan menjadi duri dalam daging terhadap Panglima Cui sendiri.
Sementara Siki didatangi oleh Guaning. Di sini Guaning berterima kasih atas penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan barat, sehingga Guaning mulai merasakan getaran cinta terhadap Siki. Bahkan ia pun meminta Siki untuk membawanya ke ibu kota. Sebagai balasannya, Guaning akan memberikan bahan pangan kepada pasukan barat. Meskipun terdengar berat, Siki menyetujui dan nantinya akan membawa Guaning ke ibu kota untuk menemui ayahnya, yaitu Menteri Gu. Di sisi lain, di istana ada Xiaoxi dan Wei. Kali ini keadaannya semakin memanas saja. Sesuai kehendak Xiaoxi, inilah yang diinginkannya agar membuat sedikit kekacauan di istana, sehingga kedepannya membebaskan Jiang Ji akan lebih mudah. Dan benar sekali, Wei langsung mengabarkan kepada Wei Xing yang merupakan adiknya. Di sini mereka berencana untuk melengsarkan kedudukan dari Xiaoxi. Sementara itu, Xiaoxi langsung mendatangi Sun Jing dan ia juga menceritakan tentang keadaan istana saat ini, di mana Xiaoxi sudah tidak tahan dengan keberadaan Wei. Maka Sun Jing dimintanya untuk memilih Xiaoxi atau Wei yang keluar dari tempat ini. Sampai di sini bisa dikatakan rencana Xiaoxi berjalan dengan baik. Siapapun yang dikeluarkan pastinya akan membantu Jiang Ji untuk keluar dari tempat ini juga, sehingga Sun Jing memerintahkan semua pelayan milik Xiaoxi untuk keluar dari istana dan digantikan dengan pelayan yang baru karena keributan sebelumnya. Kembali kepada mereka berdua yang berencana untuk menikmati malam. Kebetulan malam ini merupakan acara lampion di seluruh kota di balik pertemuan mereka nantinya, dan setiap dari kedua belah pihak sama-sama memiliki rencana untuk mendapatkan plakat secara resmi. Begitupun dengan Chang Er dan Tao Zi yang saling mengawasi agar tidak mengganggu pertemuan mereka berdua. Hingga sampai saat ini, Chulin dan Siki selalu saja memiliki rencana yang sama, sehingga sangat sulit untuk menebak siapa yang akan berhasil mendapatkan plakat milik Han Li. Kebetulan juga malam ini merupakan malam terakhir Han Li hidup. Ia yang akan dieksekusi mati oleh pasukan perbatasan barat. Di lain sisi, pasukan yang membawa plakat juga pun datang, sehingga pertarungan pun terjadi. Singkatnya, perbatasan barat merasa menang karena sebelumnya pemimpin bandit berhasil mendapatkan plakat terhadap pasukan Han Li. Namun hal ini seketika berubah setelah mengetahui plakat tersebut sudah jatuh ke tangan keluarga Chu. Sampai sini rencana keluarga Chu yang bisa dikatakan berhasil, sehingga Siki tidak bisa berbuat apapun. Dan Zeng mengabarkan kepada kakaknya, yaitu Wei, bahwa semua pelayan milik Xiaoxi akan dikeluarkan dari istana ini. Bukannya senang, malah membuat Wei semakin kesal karena yang ia harapkan Xiaoxi lah yang dikeluarkan dari istana ini. Dan di saat semua pelayan milik Jiang Ji dikeluarkan dari istana, begitupun dengan Jiang Ji yang menyamar ikut bergabung dengan mereka. Namun sayangnya harapan Xiaoxi sebelumnya agar Jiang Ji dapat bebas malah terbunuh oleh tajamnya pedang milik pengawal Sun Jing. Hingga singkatnya berita tersebut pun sampai ke telinga Xiaoxi, sehingga membuatnya bersedih. Kembali kepada Guaning yang membawakan pelindung tangan untuk diberikan kepada Siki nantinya, di mana ia sebelumnya meminta izin dulu kepada Chulin. Dan selain itu, Guaning juga menanyakan tentang hubungan mereka berdua. Lalu Chulin pun mengatakan bahwa ia bersama Siki tidak memiliki hubungan apapun selain hanya kerjasama. Kemudian Siki yang melihat pelindung tangan ada di kamarnya, ia pun menganggap bahwa benda ini pemberian dari Chulin, yang tentu saja ia pun langsung memakainya dan mendatangi Chulin. Namun di sini Chulin mengatakan agar Siki tidak usah mendekatinya lagi karena ia merupakan kekasih dari Panglima Cui. Jelas Siki setelah mendengar itu hatinya begitu hancur. Ternyata orang yang ia cintai selama ini secara diam-diam milik Panglima Cui. Bahkan ditambah lagi di saat pertemuan kedua pasukan ini untuk membahas masalah plakat. Di saat itu Chulin dan Panglima Cui memperlihatkan kedatangan mereka yang membuat Siki semakin tersakiti. Di sini Siki tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mengiyakan apa yang diinginkan oleh Chulin, di mana keinginan itu untuk mendapatkan dua kota sekaligus. Terlihat Siki yang dikenal memiliki kecerdasan tingkat tinggi seketika tak berdaya saat ini. Dan pada akhirnya keluarga Chu pun menguasai kota Jianzhou tersebut.
sehingga Han Fei pun sangat kecewa dengan Siki karena Siki kenapa bisa mengambil keputusan yang salah. Hari ini Siki dianggap tak seperti Siki yang ia kenal, dan di sini Han Fei tahu bahwa ini semua karena lantaran wanita. Bahkan ia juga mengetahui bahwa Siki menyukai Chulin, sehingga Han Fei mencoba menyadarkan Siki agar tidak terlena dengan situasi saat ini, mengingat jika ini terjadi maka prajurit pasukan barat akan kelaparan. Dan di malam harinya, sebagai wujud kekecewaan, Siki pun akan mengembalikan tusuk rambut milik Chulin. Mendengar hal itu, seketika Chulin pun langsung mengatakan bahwa pelindung tangan itu pemberian dari Guaning dan bukan darinya. Lalu tak lama kemudian datanglah Panglima Cui dan para pengawalnya. Dan karena ada gerak-gerik yang mencurigakan, tentunya Siki berhasil disembunyikan oleh Chulin. Sehingga sampai sinilah Siki merasakan bahwa Chulin pasti bukan kekasihnya dari Komandan Cui. Dengan memastikannya, Siki pun bertemu langsung dengan Panglima Cui. Selain menanyakan hubungan antara Panglima dan Chulin, selain itu Siki juga meminta agar keluarga Chu memberikannya beberapa pasukan dengan tujuan untuk menyelamatkan ayahnya yang merupakan Pangeran Liang yang saat ini sedang ditangkap oleh Sun Jing. Namun sayangnya obrolan mereka yang belum selesai, tiba-tiba datanglah Tao Zi dan meminta agar Panglima kembali ke istana. Singkatnya, Siki dan Han Fei kembali berencana ingin merebut kota Luoyang, di mana kota tersebut merupakan tempat yang dikuasai oleh Fu Yuan. Yang kebetulan sekali Fu Yuan malah menemui Siki. Diceritakan kalau Fu Yuan termasuk bawahan dari Sun Jing, namun ia juga tidak akur dengan Zeng yang merupakan adik ipar dari Sun Jing, sehingga memudahkan Siki untuk mengambil keuntungan dari perselisihan mereka berdua agar dapat merebut kota Luoyang. Ketika di sini Fu Yuan meminta kepada Siki agar menyerang keluarga Chu, karena di dalam pikiran Fu Yuan keluarga Chu merupakan pasukan menakutkan baginya. Fu Yao juga mengasuh Siki agar menerima tawarannya ini, yakni dengan mengatakan jika perbatasan barat berhasil mengalahkan keluarga Chu, maka kota Jianzhou dapat dikuasai oleh pasukan perbatasan barat. Sebagai hadiahnya kelak, Fu Yuan pun akan memberikan bahan pangan untuk diberikan kepadanya dan beserta pasukannya. Sehingga film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film, Xiao Tong undur diri dan salam Sun Tanners.